Kali ini kita akan membuat barbel dengan modal di bawah 10.000 ya, seadanya. Campurkan setengah kilogram semennya ya dengan pasir secukupnya dan dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas yang tadi itu. Diamkan selama 24 jam dan kita ambil hari esoknya. Jangan lupa ya, di penutupnya itu dikasih pipa yang kita punya tadi ukuran setengah sebagai penghubung di antara keduanya biar ada pegangan. Teman-teman tidak perlu memasukkan besi seperti saya ya, cukup dipaku aja di dalamnya sebelum dimasukkan ke dalam botol. Kasih aja paku. Barbel ini dibuat agar bisa dipisah antara kedua bebannya untuk tangan kanan dan tangan kiri. Sengaja dibuat dengan berat di bawah 2 kg ya. Kalau cuma untuk beban 1 kilo tidak perlu dikasih besi karena terbilang ringan, cukup diisi pasir di dalam pipanya. Ini adalah grip antara kedua barbel ya. Barbel ini dibuat sesuai dengan kebutuhan kita karena kita tidak ingin membentuk tubuh yang bulking seperti Pak Ade Rai atau berotot-otot besar ya, karena kita ingin mempertahankan kecepatan tapi bentuk tubuh kita lebih atletis. Kalau teman-teman memimpikan untuk punya badan kurus, kering, padat dan berisi seperti para peselancar, bisa kunjungi video bermanfaat kita lainnya tentang seputar selancar dan membentuk tubuh atau membangun otot-otot perut seperti anak selancar.